Sebelum menyimak video ini, pastikan untuk klik like dan subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya untuk terus update video berikutnya. Ngebet susul mantan, Lesti Kejora blak-blakan langsung minta dihalalkan Rizky Billar. Sepertinya Lesti Kejora dan Rizky Billar sudah nampak ketertarikan pada satu sama lain. Sejak bertemu di acara One Man Show yang dipandu Tukul Arwana, keduanya sudah menunjukkan tanda-tanda ketertarikan. Bahkan, sejak baru bertemu saja Rizky Billar sudah melemparkan gombalan yang mampu membuat Lesti Kejora tersenyum lebar. Belum lama lagi sosok keduanya yang memang banyak dijodoh-jodohkan. Nah, yang mengejutkan, nampaknya Lesti Kejora tidak mau berlama-lama lagi menyusul sang mantan kekasih, yaitu Rizky D.A. Soalnya, ia blak-blakan minta dihalalkan sama Rizky Billar. Entah karena sudah dijodohkan atau memang sama-sama tertarik, Rizky Billar dan Lesti Kejora dengan santainya melemparkan pujian untuk satu sama lain. Apalagi saat masing-masing menceritakan soal masa lalunya itu. Saat Rizky Billar mengaku masih ada rasa dengan Dinda Hau, Lesti Kejora langsung menyemangatinya. Makanya akhirnya keduanya mau menjelaskan hubungan masing-masing. Seperti diketahui sebelumnya, Rizky Billar mengaku bersahabat dengan Dinda Hau. Makanya, ia menanyakan apakah Lesti Kejora mau jadi teman atau sahabatnya. Mau jadi teman atau sahabat aku lagi? Tanya Rizky Billar. Kalau jadi sahabat nanti nggak jadi, jawab Lesti Kejora penuh arti. Jadinya apa maunya? Tanya Tukul Arwana. Tak disangka, ternyata Lesti Kejora menyebut kalau dirinya mau langsung jadi istri Rizky Billar. Istri aja, jawabnya sambil tersipu malu. Semua orang pun langsung heboh mendengarnya. Alhamdulillah, jadi akhirnya netizen akhirnya doanya tersampaikan. Celetuk Tukul Arwana.